Masih kita nantikan Pepe, kemana ke arah bola yang coba disodorkan oleh Pepe. Nampaknya di sana coba mencari sosok Yogi dan dia Herdani yang nampaknya sedikit terlambat. Satu antisipasi dari Yogi Dian Herdani. Juga kembali Martin Ketat yang langsung dilakukan di atas kesebelasan HTFS. Sementara satu persiapan yang dilakukan oleh kesebelasan HT nomor punggung 19 nampaknya kali ini coba dipersiapkan. Dan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh sosok pemain dengan nomor punggung 19 yaitu Hanung. Inilah sosok Hanung. Sementara kembali juga satu upaya yang coba dibangun oleh kesebelasan HT melalui Joy. Enak sekali Joy yang kembali dengan skill terbaiknya. Deka pergantian pemain, salah satu pemain yang begitu menakutkan di area sebelah kiri. Sementara tekanan juga berhasil dihentikan. Dian Herdani. Oh enak sekali Dian yang kembali coba beroperasi ke sektor depan, melebar kembali ke mana ke arah bola yang coba dilakukan oleh Yosef. Dian Herdani, oh satu back heel. Yosef kembali tenang nampaknya. Yosef mencoba kembali mencari rekannya, sedikit dia mendorong ke depan. Satu umpan memanjang kembali Dian Andri Dano. Nampaknya back to back ataupun kembali berbalik di sektor ataupun bermain terakhir di penghujung pemain terakhir kesebelasan HTFS. Satu tendangan bebas bagi kesebelasan HTFS. Luar biasa rapatnya pertahanan yang digalang oleh Bison CS hingga saat ini masih begitu rapi. Sementara juga dengan balutan sosok LHG nampak begitu kokoh pertahanan kesebelasan Ivan Jaya. Didaka Cilik melebar pada Komet, sendirian Komet, angkat kembali pada PP. Dan satu tendangan keras dari PP di awal babak kedua juga nampaknya masih menerpa sisi kosong. Masih kita nanti, nampaknya membentur salah seorang pemain bertahan dari kesebelasan Ivan Jaya, memaksa kembali satu tekanan melalui tendangan penjuru. Kita nantikan bakal seperti apakah tentunya upaya dari kesebelasan HTFS setelah satu tendangan dari PPPPPPP. Dan Ego Sena, luar biasa Ego Sena, terbang di udara Pak Superman Wus, tangkap bola dengan begitu tenang. Nampaknya Ego Sena. Masih kita nantikan kembali kemana ke arah bola yang coba disodorkan oleh Ega Sena. Just Pak Pusur panah meluncur, angkat di sana. Oh ada Jaka Cilik, maaf, terjadi kembali marking ketat dilakukan oleh pertahanan HTFS. Jaga ohol, luar biasa Dian Herdani yang nampaknya meminta tamannya mencoba untuk merapat namun jelas. Satu tendangan kornel dikembang untuk yang kedua di babak kedua bagi kesebelasan HTFS. HTFS yang kembali coba berinisiatif menekan melalui sosok Deka. Masih sendirian Deka dan ada pemain yang tentunya begitu berdasar. Dan satu dengan keras juga masih berhasil diintersep. 2, 3, 4, 5, 6. Luar biasa tekanan yang bertubi-tubi Pak, gelombang tsunami dari kesebelasan HTFS juga berhasil dibendung oleh rapatnya pertahanan bak tembok Cina, pertahanan dari Ivan Jaya. Dua tekanan yang masih berhasil dihentikan. Dan kali ini sosok yang besar dari ajang bakat Jojo, namanya kali ini juga coba dipersiapkan. Siapakah pemain yang bakal digantikan? Ayo Jo, ayo Jo. Pergantian pemain dari HTFO Adi, peranan Adi Setiano, pemain yang besar bersama tim Persilas Lampung Selatan. Nampaknya sore ini harus digantikan peranannya oleh sosok Ayo Jo, Ayo Jo. Dan kembali heading bola yang dilakukan oleh Deka. Enak sekali Deka. Oh belum berakhir tekanan yang dibangun oleh kesebelasan HTFS melanggar. Yang jelas nampaknya bukan satu foul bersih nampaknya pengambilan bola
yang dilakukan oleh PP. Sementara kembali tekanan juga berubah dari sektor kanan. Marking ketat di atas, begitu luar biasa pemandangan yang enak sekali. Kita saksikan bersama Tarkam, namun perasa Liga 2. Inilah turnamen Rocket Cup 9 tahun 2024 yang menyajikan banyak sekali para pemain bintang, para seniman lapangan hijau, dan cukup bersih. Nampaknya satu marking yang dilakukan oleh Dian Herdani begitu cerdik, mampu menghentikan pergerakan Deka. Deka dengan kecepatannya, dengan skill yang tentunya begitu amazing, skill yang begitu mumpuni, namun juga diimbangi oleh ketangguhan sosok Dian Herdani di sektor belakang. Memaksa kembali, satu tendangan penjuru sudah dilakukan. Aidil ini hakman, centak gol balasan dari kesebelasan Ivan Jaya. Oh, enak sekali Andri Messi. Pemain bernomor punggung 3 Bapak-bapak. Luar biasa tentunya marking ketat yang jelas. Satu kesempatan datang melalui asis dari Jai-Jai Okocha. Andri Messi yang nampaknya sore ini juga masih menemukan kebuntuan marking ketat. Masih kita tunggu kembali seperti apakah tentunya pertandingan di kesempatan sore hari ini. Satu kartu kuning kembali keluar dari saku pengadil lapangan. LHG namanya, coba berkomunikasi dengan Pak Mulyana bahasa Portugal dengan bahasa Bojong. A beda O beda E. Luar biasa, enak sekali komunikasi yang terjalin antara LHG dan juga pengadil lapangan Pak Mulyana. Tenang deh mas, bagi kesebelasan Ivan Jaya masih kita nantikan tendangan bebas. Ada Jai Ogunca. Jai, masih kita nantikan satu tendangan keras dari Jai, juga masih membentur rapatnya pertahanan dari kesebelasan HTFS. Sementara kembali satu upaya Dian Herdani melebar, satu pergerakan memutar baling-baling bambu dari Doraemon. Apanya kembali juga masih kita nantikan LHG, tidak ada kompromi dari sosok LHG, pemain dengan postur yang begitu kekar tentunya. LHG lebaran ke dalam, PP main yang baru saja mendapatkan hadiah kartu kuning, di mana jelas ketangguhan dari Andri Messi di sore ini masih berhasil dihentikan. Dan kembali Aidil Rama gendong-gendongan Aidil Garabison. Luar biasa pemandangan yang begitu enak, tentunya jebretan yang indah nanti didapatkan dari info Tarkam Cirebon. Setelah kembali satu upaya, what happened? Nyambung ya pak? Iya. Luar biasa bahasa Portugal, bahasa Batung. What happened? Bola metu? Yes no. Kan karena disehat, luar biasa begitu tegang namanya wajah dari sosok sang senior. Kita nantikan kembali satu tendangan penjuru tentunya bagi kesebelasan HTFS, di mana LHG yang tadi sempat tentunya kembali terjadi marking ketat di pertahanan. Ya jelas inilah tendangan penjuru keempat bagi kesebelasan HTFS dari sektor sebelah kanan. Satu upaya Dian Herdani, laki-laki dengan tenangnya Dian Herdani. Sementara di sana ada Aidil, satu umpan memanjang tertuju di sisi kiri dan handball. Nampaknya di obok-obok, ayo jo. Ya nampaknya masuk menggantikan peranan dari sosok fan. Yang jelas ada Adi, pemain yang besar bersama tim Persilas Lampung Selatan. Tekanan kembali coba dibangun oleh kesebelasan Ivan Jaya melalui kaki bernomor punggung 12 ada Joy. Kembali dengan skill yang cukup mumpuni LHG, berhasil nampaknya mencuri kembali
simbol jelas nampaknya di sana ada Bahar. Luar biasa Bahar. Nampaknya kami coba menghentikan pergerakan Andri Messi. Sementara masih kita nantikan tendangan bebas bagi tim Ivan Jaya. Sedikit mengalah nampaknya El Haji. Oh, ada PP. Nampak. Sementara mahar untuk rekan panitia yang berada di sebelah luar untuk mengamankan bola yang keluar. Sekali lagi, always. Satu tendangan. Begitu derasnya bak air terjun Niagara. Tendangan yang begitu keras dari pemain bertahan kesebelasan Ivan Jaya. Cukup dengan akurasi di atas 90%. Langsung kembali cukup membahayakan pertahanan Rio. Rio yang kembali tampil begitu enak di bawah Mister HTFC. Tekanan juga nampaknya berhasil dihentikan PP. Enak sekali pergerakan dari PP. Sementara Aidil Bison kembali ada Oji. Satu umpan juga nampaknya Bison dengan postur yang begitu kekar, tentunya memudahkan untuk melakukan marking ketat. Sementara Komet sedikit demi sedikit dorong ke depan. Komet tertuju kemana, ke arah bulan. Oh, kembali nampaknya bola meninggalkan lapangan, memaksa kembali. Satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan. Jelas lemparan ke dalam bagi kesebelasan Ivan Jaya. 1-1 hingga pertengahan babak kedua. Akankah pertandingan di sore hari ini pun harus berakhir dengan drama tendangan adu penalti? Namun jelas masih banyak waktu dan kesempatan marking ketat yang kembali dilakukan oleh Jojo Ebi. Luar biasa, dua pemain muda yang sama-sama Pak Valentino Rossi, memiliki kecepatan yang sama, memiliki marking-marking ketat yang sama. Duel kembali terjadi di sektor sebelah kiri. Ada Pepe, sodorkan kembali pada Joy. Oh, enak sekali Joy. Pepe sendirian, Pepe melebar pada Alan. Alan diam-diam-diam, Alan diam-diam-diam-diamnya Alan. Oh, nampaknya satu marking terlalu tinggi mengangkat siku. Nampaknya Dian Herdani. Masih kita nantikan tendangan bebas ke bagi kesebelasan HTFS. Yang jelas entah kemana ke arah bola dari kesebelasan HTFS. Yang jelas kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan HTFS. Lagi-lagi datang dari sektor sebelah kiri ada PPPPP. Masih kita nantikan PP. Hantar kembali PP dan satu dengan. Oh, nampaknya ada dari satu upaya kembali masih membentur begitu rapatnya pertahanan yang dikembangkan oleh kesebelasan di. Akan seperti apa taktikal dengan masuknya pemain dengan naluri menyerang kesebelasan dan satu dengan. Andi, akan seperti apakah taktikal dengan masuknya pemain dengan naluri menyerang kesebelasan dan seru dengan gol. Bison akhirnya mampu mengoyak jala dari kesebelasan Ivan Jaya setelah satu bola liar. Dengan satu ketenangannya Bison akhirnya mampu kembali memecahkan kebuntuan di babak kedua. 2-1 kali ini unggul sementara. Oh, Bison luar biasa jauh meninggalkan posnya, namun dengan satu akurasi tendangan menyisir tanah jeber akhirnya merubah babak skor menjadi 1-2. Unggul sementara kesebelasan HTFS atas kesebelasan Ivan Jaya. Jelas tentu masih kita nantikan seperti apakah respon yang bakal langsung dilakukan oleh kesebelasan Ivan Jaya.
nampaknya di sektor sebelah kiri juga nampak kembali suatu tendangan biasa-biasa saja. Oh, jauh turun ke belakang di sana ada Alan. 2-1. Nampaknya masih kita nantikan bersama bakal seperti apakah respon yang dilakukan oleh kesebelasan. Ivan Jaya, gol kedua tercipta melalui sang fenomenal yaitu Bison. Luar biasa Bison. Pepe dorong kembali jauh ke sektor depan, ada Deka dan kembali nampaknya satu sontekan dari pemain Anyar yang jelas Mang Somai kecebur ninggot. Oh my god, satu peluang emas batangan yang nampaknya tercecer begitu saja. Satu kesempatan bola di mana jelas Eka Sena yang sudah keluar dari sarangnya. Sementara kembali satu tekanan, jelas di sana ada Hanung pemain depan yang kembali berkontribusi begitu luar biasa. Tekanan lepas dari akurasi tendangan set time dari Hanung yang masih tercecer tendangan bebas kembali nampaknya bagi sebelah HTFS. Ada Jojo, satu umpan cikbal Jojo tertuju di sana, ada Hanung. Cukup rapat nampaknya pertahanan. Arah bola yang coba disodorkan oleh Dian Herdani, ada El Haji jauh melebar ke sektor sebelah kiri, codorkan kembali pada Jai-Jai Okocha. Gorib, masih ada Gorib di sana. Sementara satu tekanan kembali, lagi-lagi kecepatan dari sosok Joy. Enak sekali Joy, sendirian Joy mencoba jadang ahai. Nampaknya kembali tersendat pergerakan yang begitu eksplosif dari sosok Joy, berhasil kembali di tekanan, masih kita nantikan. Oh, nampaknya kembali terjadi tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan Ivan Jaya. Kita nantikan tentunya respon dari tim Ivan Jaya. Satu gol dari HTFS, sosok Bison yang tadi mendapatkan bola quick yang begitu enak. Bola yang nampaknya tercecer begitu indah dengan mudah tentunya mampu mengoyak untuk yang kedua kalinya Ega Sena. Jai kemana ke arah bola yang kembali coba disodorkan oleh Jai, melebar pada Gorib. Jai kembali, sementara di sana Oji berinisiatif menekan. Andri Messi, Andri Messi, Andri Messi, Andri Messi dan Aidil. Oh, nampaknya terlebih dahulu di sana Aidil sudah berdiri pada posisi offside. Luar biasa asis yang sebenarnya cukup memanjakan pergerakan Aidil Andri yang tadi dengan satu umpan bola cikbol, satu tendangan bebas bagi kesebelasan HTFS. Sementara masih unggul 2-1 tentunya atas kesebelasan Ivan Jaya. Kita nantikan hingga penghujung babak kedua, akankah kembali pertandingan terjadi misteri. Kita tunggu kembali Rio dorong jauh ke sektor depan, coba kembali dihentikan. Sementara di sana Aibil kembali dengan kecepatannya, dua pemain yang nampaknya langsung coba menghentikan pergerakan Aidil Masbihandi yang coba menghalau pergerakan Aidil Adeka. Umpan kemana ke arah bola dari Joy, masih Joy. Oh hoi Joy, enak sekali umpan dari Joy Dado. Luar biasa di sana Ega Sena, Ega Sena, Ega Sena, Ega Sena. Iqbal, masih kita nantikan Iqbal kembali dengan kecepatannya Iqbal. Komet, enak sekali Komet dengan begitu mudah nampaknya mampu menghentikan pergerakan dari sosok Iqbal. Sementara kembali upaya datang melalui kaki Gorib, melebar pada Teddy, sendirian Teddy beroperasi di sisi sebelah kiri. Kecepatan dari Teddy tentunya dicoreli, begitu enak sekali kita saksikan bersama upaya dari Aidil Oteddy kembali, dan nampaknya satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Ivan Jaya. Ivan Jaya yang masih coba berusaha untuk menyamakan kedudukan melalui ketenangan dari sosok Teddy. Belakang di sana ada Joy Kadar. Oh, satu upaya juga berhasil dihentikan. Apunten untuk mengamankan bola yang keluar. Sekali lagi mohon untuk rekan panitia di sebelah wetan, ada bola yang keluar. Yo,
Masih kita nantikan. Luar biasa tentunya. Masih kita nantikan bersama. Lemparan ke dalam. Coba dilakukan oleh Teddy. Di sana ada Joy. Rapat sekali. Marking yang dilakukan oleh sosok Ayu Jo. Jojo yang kembali coba berusaha menutup pergerakan dari sosok Joy Okocha. Teddy dengan kelincahannya, Teddy juga masih sedikit tersendat membentur. Nampaknya pemain bertahan dari kesebelasan HTFS, sementara lemparan ke dalam bagi kesebelasan HT. Kita tunggu kembali upaya tentunya dari tim HT. Sementara lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan masih kita nantikan bersama Joy. Kembali pada Bahar, angkat jauh ke sektor depan. Bahar BK, kembali terjadi perebutan bola antara DK. Yang jelas ada komet DK, enak sekali DK. Satu sentekan DK Alan, nampaknya terjadi miscommunication antara DK Alan. Tekanan yang begitu bergelombang dari kesebelasan Ivan Jaya, walaupun masih sedikit tersendat. LHG, masih kita nantikan. LHG angkat jauh melebar, kembali tertuju. Aidil di sana, Aidil juga nampaknya masih mendapatkan marking ketat. Mas Wihandi, ataukah di sana ada Ojojo? Enak sekali umpan yang coba disodorkan oleh Jojo. Tertuju Joy, melebar berat. Ayo cukup bersih komen. Ada Iqbal, masih kita nantikan. Iqbal itu menjadi pemenang. Satu kok yang begitu tepat. Luar biasa BIBS Osok Entek. Bison, enak sekali Bison. Berhasil, nampaknya menghentikan pergerakan kecepatan. Oh, jelas. Kali ini masih kita nantikan bersama. Yang jelas, masih kita tunggu bersama Marki Ketat. Masih kita tunggu kembali dan Ahai. Nampak satu benturan memaksa kembali satu perawatan yang akan di... Kali keluar dari saku pelatih lapangan Dian Herdani yang nampaknya kembali sedikit protes penelitian Dian Herdani. Yuk kita tunggu tentunya di penghujung babak kedua. 2-1 masih menghiasi layar monitor kami, disiarkan langsung secara streaming video melalui info tarkam Cirebon Seci Ayu Maja Kuning. Oh, Alan yang nampaknya tadi mendapatkan benturan, masih kita nantikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Ivan Jaya. Masih kita nantikan tentunya. Yang jelas masih ada waktu untuk kesebelasan Ivan Jaya guna menyamakan kedudukan. Tekanan kembali dari HTFS dari sektor kanan, melebar ke manakah DK. Satu umpan, nampaknya harus keluar dua kartu kuning dari Dian Herdani. Satu kartu merah yang nampaknya harus dikeluarkan oleh, yang jelas akumulasi kartu kuning Dian Herdani di penghujung babak kedua. Dan berapa menitkah waktu yang diberikan oleh pengadilan? Oh, 2 menit nampaknya waktu yang diberikan di pertandingan sore hari ini. Jelas kali ini masih kita nantikan bersama, akankah HTFS yang mengunci dengan skor akhir 2-1 atau justru kembali satu kesempatan dari tim Ivan Jaya guna menyamakan kedudukan. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya kali ini satu kesempatan
melalui tendangan 12 pas kesebelasan HTFS. Setelah aku mulakan lasi kartu, tendangan penalti nampaknya dari kesebelasan HTFS. Kita nantikan kembali kesempatan tentunya bagi tim HT guna menggandakan keunggulan one by one. Tentunya pertandingan di sore hari ini gol kembali tercipta melalui kembali pemain-pemain bertahan dari kesebelasan HTFS setelah Bison kali ini Bahar. 3-1 masih kita nantikan bersama tentunya respon yang langsung dilakukan oleh kesebelasan Ivan Jaya, di mana jelas Iqbal pemain yang baru masuk di penghujung babak kedua. Tekanan kembali ada Musbi Handi. Enjoy Okocha, enjoy. Masih Joy sendirian di sana. Joy, kita nantikan kembali satu umpan dari Jojo tertuju pada Rekha oleh formasi Barcelona. Satu tekanan juga berhasil. Iqbal kali ini gagal kembali untuk menerima satu umpan dari sosok Idol. Hentak tekanan juga nampak dilakukan oleh Joy berlama-lama. Joy kali ini menunjukkan skill terbaiknya dengan dribbling. Teddy sementara masih kita tunggu dan jelas kartu kuning Musbi Handi. Nampaknya kali ini mendapatkan hadiah kartu kuning dari pengadil lapangan. Satu tekanan yang coba menghentikan pergerakan Iqbal, sementara satu persiapan dari pergantian pemain dari kesebelasan HTFS. Rio keluar dan masuk Rizky di penghujung babak kedua. Rizky kali ini masuk menggantikan peranan Rio. Kita tunggu tentunya hingga berakhirnya babak kedua, akankah tim HTFS mengunci kemenangan dan berhak untuk melenggang ke partai grand final menghadapi Otoro. Masih ada beberapa menit dan banyak kesebelasan atau beberapa detik kesebelasan Ivan Jaya guna memperkecil kedudukan. Yang jelas di sana ada Deka melebar pada Ayo Jo,